Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat malam saudara. Kita berjumpa lagi untuk mendekat, berjumpa dengan Tuhan di malam hari. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kemuliaan-Mu. Hormat kasih-Mu kami terima, dan kami beroleh kasih setia dari kemurahan-Mu malam ini. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini ada dalam sakit dan perawatan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami bawa Ibu Nurce Manopo Rundingan. Tuhan memberikan kekuatan selalu dari kasih kemurahan-Mu. Bapak Melanton Ganap, Tuhan berikan kasih setia melalui pemulihan. Kasih kami Michelle Ganap, juga Tuhan kasih setia-Mu hadir di dalamnya. Kehidupan yang kami emban juga kami bawa. Kekasih kami Alfa Sirambang, Allah memberikan kemurahan kasih setia lewat seluruh apa yang dijalani. Niko Panjaitan juga kami bawa dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, untuk kepulihan bersama-sama dengan istri Leva Papudi. Allah memberikan kemurahan dan kasih setia selalu. Kami juga bawa Ivan De Pretes bersama dengan Elma Terusa, istri kekasih Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini tetap juga ada dalam kasih kemurahan. Anak-anak juga terus selalu ada dalam lingkup kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Bapa, ke dalam tangan kasih setia-Mu anak Ronald Detailing,
juga berada di dalam kemurahan dan pelawatan Tuhan. Semua anak-anak kekasih kami, anak kekasih kami Martin Tatuhas, selalu berada di dalam kemurahan dan kasih setia. Bangsa dan negara kami, kekasih-kekasih kami, para nakes yang menjalankan tugas untuk amanat kesembuhan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Tuhan buka jalan. Setiap hal yang menjadikan kekuatan, kami percaya ada dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Gereja kami, persekutuan kami, pelayan-pelayan Ibu Pendeta Mary, Bung Alphonse, bersama dengan keluarga, juga para penatua, diaken bersama dengan keluarga, pegawai-pegawai kantor bersama dengan keluarga, dan semua orang yang percaya bahwa Kristus adalah kekuatan. Di dalam kasih setiamu saja, ya Roh Kudus, kami bawa hidup kami, dan kami mau bersama mendengar firman dari kemurahan dan keajaiban. Hanya di dalam Kristus kami percaya. Amin. Yesaya 29 ayat 13, saudara. Kita baca bersama. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saat-saat di mana kita mendekat kepada Tuhan hanya pada batas-batas ritual seperti Israel, hanya pada bagian-bagian yang formal, hanya asal terjadi, yang penting rutinitas, Allah mengingatkan kita semua untuk betul-betul mendekat kepada-Nya. Mendekat bukan saja secara ritual, tetapi lebih dari itu adalah secara aktual. Ritual adalah traktat-traktat, jalinan-jalinan yang kita lakukan berjumpa dengan Tuhan melalui doa, nyanyi, pujian, firman. Yang aktual adalah apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kekuatan poros kita adalah mendekat pada Tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan seyakin-yakinnya, dalam kesungguhan, dalam ketaatan yang sempurna, betul-betul mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya, betul-betul mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kehidupan seperti apapun, kita tetap percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap surga untuk saudara dan saya. Keyakinan menjadi yang utama. Inilah arti ritual dan aktual, saudara dan saya. Saudaraku, dalam Yakobus 4 ayat 8 jelas ditegaskan oleh Tuhan. Rasul Yakobus mengalamatkan itu kepada kita di saat ini, di saat kapanpun. Dengarkan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kita dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Ini kontradiksi jaga jarak. Social distance, physical distance diberlakukan. Dengan PPKM yang sekarang ini, kita makin merasakan keberjauhan itu dalam jarak. Tetapi batin kita, suasana hidup kita dibawa untuk mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Tuhan. Karena kedekatan kepada Tuhan akan mendekatkan kita satu dengan yang lain. Kita mendekat secara ritual, mendekat secara aktual. Tuhan mengatakan itu. Apapun yang kita hadapi, saudara hadapi, saya hadapi, sakit, penyakit, kesulitan, penderitaan,
mendekat pada Tuhan, maka kita akan beroleh keyakinan, kekuatan untuk sanggup hadapi apapun. Sesuatu yang tidak kita pikirkan, melampaui seluruh dugaan kita. Allah akan mencucikan, mentahirkan, dan kita beroleh kekuatan. Lebih dari semua itu, kesembuhan, limpah berkat, dan kasih kemuliaan Kristus. Terima itu, tetap dalam kedekatan dengan Tuhan. Kita bisa menjauh, kita bisa berjarak, tapi dekat dengan Tuhan meringkas jarak antara saudara dan saya. Hidup